Wali Kota Bontang Neni Murnaini menyerahkan 400 sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2018 untuk warga Kota Bontang. Acara penyerahan dilakukan secara simbolis oleh 13 perwakilan warga di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa 26 Maret 2019. Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang menyampaikan bahwa sertifikat tanah PTSL merupakan implementasi program Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah atau legalisasi aset. 400 masyarakat Kota Bontang yang mendapatkan sertifikat, artinya apa? Bahwa tanah ibu menjadi legal formal. Kenapa? Karena sudah bersertifikat. Dan ini semua juga dibantu oleh Pertanahan Kota Bontang dan juga Dinas Perumahan dan Pemukiman Pertanahan Kota Bontang. Oleh karena itu kita beri aplaus. Ya. Jadi memang ini sangat luar biasa program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dengan program 1 juta ya, sertifikat di seluruh Indonesia. Ini sangat penting sekali ya, sebagai bukti sah dari kepemilikan tanah Bapak Ibu sekalian. Ditambahkan Neni, program ini sangat membantu pemerintah dalam menata kota. Dengan adanya sertifikat tanah ini, nantinya diharapkan tidak terjadi sengketa tanah yang ada di Kota Bontang. Tapi alhamdulillah program ini sangat membantu. Salah satunya adalah membantu Kota Bontang dalam menata kotanya. Smart City. Kalau semua masyarakat Kota Bontang sudah punya sertifikat tanahnya, tentu kita harapkan dan insya Allah tidak akan terjadi sengketa tanah yang ada di Kota Bontang seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau tanah itu masih bersengketa? Nanti ada mungkin peta bidang atau apa, yang saya harapkan adalah bahwa insya Allah program pemerintah Kota Bontang, saya memang salah satunya Smart City Bapak Ibu sekalian, agar Kota Bontang itu betul-betul kota yang cerdas dalam segala bidang, ya termasuk di bidang pertanahan. Penyerahan sertifikat tanah PTSL ini turut dihadiri Ketua DPRD Nur Salam, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang Hardiono, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dr. Mazwar, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose Kaltim melaporkan.